Yang pertama, ada pernyataan tentang kondisi saya yang terbaring sakit, tidak bisa berbicara, hanya bisa di tempat tidur. Saya sampaikan kepada media, saya seperti ini. Kalau dikatakan sakit, saya masih bisa beraktivitas, biarpun terbatas. Saya berangkat dari Tasikmalaya, tidak pakai ambulan, pakai kendaraan sendiri, datang ke Jakarta, dan bukan atas perintah pimpinan. Saya memang sedang ikhtiar kesehatan untuk saya pribadi. Yang kedua, ada isu saya terkena radiasi serbuk besi kapal selam karena terlalu lama. Saya berdinas di kapal selam mulai sejak Letnan 2. Letnan 1, Kapten, Mayor, sama teman-teman saya. Kami satu, bahkan satu bagian yang tidak terpisahkan. Kalau dikatakan lama, buat kami, seandainya ada waktu saya ini masih berdinas di kapal selam. Karena kami mencintai satuan kami yang menyelamatkan buat saya. Adapun radiasi, buktinya beliau yang layak dengan kami masih sehat. Karena kapasan didesain oleh orang-orang ahli untuk membawa personil di kedalaman. Jadi insya Allah di kedalaman berapapun sesuai spek-speknya kita aman. Kalau masalah celaka, bukan hanya di kapal selam, di bawah misalnya kalau AC-nya ada trouble kan bisa mati meninggal. Jadi demikian, jadi kondisi saya saat ini memang sejak lama, mungkin karena kami kurang disiplin diri, jadi memang saya kondisi mungkin sedang perawatan, tapi bukan karena saya dinas di kapal.